Pemirsa, petugas Detasemen Khusus 88 Mabes Polri menggeledah sebuah ruko berlantai 3 di Jalan Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Penggeledahan dilakukan untuk pengembangan pasca penangkapan salah seorang terduga teroris dari kelompok Jamaah Islamiyah berinisial F di Kota Bandung Minggu pagi. Pasca penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Detasemen Khusus 88 Mabes Polri selama 5 jam sejak Minggu pagi hingga siang 15 Agustus 2021, rumah toko atau ruko berlantai 3 di Jalan Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung tampak sepi tanpa aktivitas Minggu malam. Hanya nampak garis polisi membentang di rolling door ruko tersebut. Penggeledahan ruko yang beroperasi sebagai sekretariat Syam Organizer Jawa Barat oleh Densus 88 ini diduga terkait dengan aksi terorisme kelompok Jamaah Islamiyah. Menurut informasi, sebelum melakukan penggeledahan, Densus 88 telah mengamankan satu orang terduga teroris berinisial F di Kota Bandung. Menurut Rian, salah seorang tetangga terduga teroris F di ruko tersebut, penggeledahan yang dilakukan selama 5 jam dimulai pukul 10 pagi hingga 14 siang hari. Rian juga mengatakan bahwa selama menempati ruko tersebut, terduga teroris F tidak pernah berinteraksi dengan warga sekitar. Namun yang warga ketahui, ruko tersebut merupakan yayasan untuk donasi bagi Palestina. Jam 10 pagi. Itu banyaknya yang masuk polisi? Banyak. Pas tahu itu gimana? Apa itu? Bertanya nggak? Polisi itu ngelakuin apa? Katanya penggeledahan, nggak tahu penggeledahan apa. Oh, penggeledahan? Ya. Emang ini yang digeledah itu apa? Toko. Iya, barang-barangnya. Ya, maksudnya keseharian itu apa? Nggak tahu sih ya. Kalau itu maksudnya tempat apa? Penjualan apa? Donasi. Ya. Hingga Minggu malam 15 Agustus 2021 belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Sementara dari hasil penggeledahan ruko selama 5 jam, petugas Densus 88 mengamankan sejumlah barang dan atribut berlogo Syam Organizer, termasuk 1.540 kotak amal berlogo Yayasan Syam Organizer siap edar ke sejumlah tempat makan dan toko yang digunakan kelompok teroris ini untuk mendapatkan dana dengan modus penggalangan dana bagi Palestina. Rezitia Prasaja, Bandung TV.